Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi. Hari ini cikgu nak ajar mata pelajaran tamhid. Okey, dan untuk hari ini kita akan belajar huruf baru, iaitu huruf nun. Huruf apa? Nun. Sebut sama-sama huruf apa? Nun. Bagus. Dan hari ini juga cikgu nak tunjukkan bacaan pendek, bacaan panjang dan bacaan tanwin untuk huruf nun. Okey, tengok. Yang pertama, kita akan ketuk bacaan pendek huruf nun. Tengok yang sama-sama. Nun baris atas bunyi dia apa? Na. Nun baris atas bunyi dia na. Nun baris bawah bunyi dia ni. Nun baris depan bunyi dia nu. Bacaan pendek huruf nun, na, ni, nu. Ada tiga huruf, tiga kali ketuk. Kita ketuk sama-sama. Satu, dua, tiga. Na, ni, nu. Sekarang lagi, kita pergi kepada bacaan panjang huruf nun. Bacaan panjang, ingat ada huruf alif, ada huruf ya dan ada huruf waw. Bacaan panjang berapa kali ketuk? Dua. Bagus. Sekarang dengar cikgu baca. Na, ni, nu. Okey, sekarang kita ketuk sama-sama. Satu, dua, tiga. Na, ni, nu. Bagus. Jadi, sekarang kita pergi kepada bacaan tanwin huruf nun. Bacaan tanwin ada berapa baris? Pandai, ada dua baris. Dua baris dekat atas, dua baris dekat bawah, dua baris dekat depan. Bacaan tanwin huruf nun bunyi dia nan, nin, nun. Sekarang kita ketuk sama-sama. Satu, dua, tiga. Nan, nin, nun. Okey, itu sahaja untuk huruf nun hari ini. Cikgu harap boleh buat latihan yang cikgu bagi dan boleh buat latihan ketuk-ketuk di rumah. Jumpa lagi. Bye-bye.